tema kali ini kita mengambil nama Garis Waktu, Mas, yang dimana Garis Waktu itu menceritakan setiap proses senimanya. Karena ini kan pameran kedua kalinya, jadi yang pertama itu Babat Alas dan ini Garis Waktu, yang mana Garis Waktu itu mempresentasikan kinerja kita selama pameran pertama ke pameran kedua, seperti itu. Untuk acara kita ada beberapa agenda ya, Mas. Yang pertama itu mengenai pameran selama 5 hari yang berlangsung mulai tanggal 16 Maret sampai 20 Maret 2019. Nah, agenda yang kedua itu workshop resin yang dilaksanakan pada tanggal 17 kemarin. Dan agenda yang selanjutnya yaitu live musik atau hiburan selama pameran. Untuk pameran kali ini kita melibatkan sekitar 30 orang seniman dan di mana itu semua tergabung dalam komunitas Babat Alas dan menampilkan beberapa karya, terutama batik yang dominan karena kita sendiri berawal dari kriya tekstil atau kriya batik seperti itu. Untuk media pameran kali ini kita menampilkan yang pertama kain atau kain batik yang dibatik dan ada beberapa media seperti keramik atau kayu yang diukir dan dipahat. Untuk batik kita menggunakan beberapa teknik, yang pertama batik tulis atau batik cap dan ada beberapa teman-teman seniman yang memiliki ide atau idealisme mengungkapkan ekspresinya melalui batik. Untuk harapannya kita kalau bisa mengadakan setiap 2 tahun sekali rutin dan diharapkan setiap seniman mempunyai pikiran atau gagasan yang lebih lah istilahnya dari pameran kali ini. Menurut saya pamerannya bagus, lightingnya itu mendukung banget, jadi dia tiap karya ada lampu sorotnya gitu, jadi karyanya kena highlight jadi lebih menarik. Terus secara karya juga aku tertarik banget sama lukisan yang di kain. Jadi dia pakai sistem batik, tapi dia pakai motif-motif yang nggak umum dipakai untuk batik. Jadi menurutku itu menarik banget. Terus ada karya temanku juga itu ditransformasi ke bentuk baju. Menurutku itu juga menarik banget gitu sih. Kalau dari karya, menurutku karyanya udah bagus-bagus banget sih. Tapi mungkin kalau mau pameran lagi, mungkin suatu saat aku punya saran, mungkin tata letaknya lebih dikonfigurasikan lebih menarik lagi gitu. Soalnya dia karyanya banyak, didukung lighting yang bagus, luasannya juga lebar banget, tapi kayaknya kurang menarik aja gitu cara pendisplayannya. Mungkin bukan kurang menarik sih, maksudnya mungkin kalau lebih diolah lagi jadi bisa lebih menarik lagi gitu. Tapi kalau dari karya-karya sih, karyanya udah bagus-bagus banget.